Jika Anda ingin terlihat terlihat tua, ya teruslah Anda bersedih. Itu akan membuat wajah Anda terlihat lebih tua dari biasanya begitu. Itu rahasia yang luar biasa ya. Bisa terlihat lebih tua, lebih menarik. Jadi ada orang yang suka ketuaan itu sesuatu yang menarik untuk dipandang. Ada yang menyukai memang yang terlihat muda lebih menarik, tetapi ada juga yang menyukai terlihat tua itu lebih menarik begitu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Dan kesedihan itu memang bisa menaikkan apa tuh? Derajat, menaikkan derajat kita. Menaikkan maksudnya tuh derajat tempat hati. Dan kita bisa mengambil sesuatu ilmu yang bermanfaat saat kita bersedih karena sesuatu. Tinggal bagaimana kita menyikapi kesedihan itu. Hanya saja jangan terlarut. Jangan terlarut. Dan kesedihan itu memang luar biasa. Memiliki rahasia tertentu. Ada keajaiban di balik kesedihan itu, ada keistimewaan jika kita bisa memahami suatu kesedihan itu. Begitu sekedar intermezzo tentang kesedihan. Itu bisa membuat Anda terlihat tua. Tapi bukan berarti terlihat tua itu bukan berarti buruk ya, bukan berarti begitu. Tapi justru ada sebagian orang itu menyegani justru dengan kesedihan terlihat, kemudian terlihat tua itu terkadang berkarisma, muncul karisma bagi orang yang melihatnya. Begitu, asalkan kita bisa menempatkan saja begitu. Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kesedihan Anda tuh bisa menjadikan Anda bisa menaikkan keadaan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa Anda menuju ke jenjang spiritual yang lebih tinggi gitu. Amin, mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda dan tetap mendapat berkat. Amin.